juga buat keliling. Target apa? Nah, itu boleh. Itu boleh, benar-benar benar. Jadi motornya memang buat usaha, buat keperluan kalau misalnya beli karbit. Uang kaget lagi. Kita sapa dulu yang di belakangnya. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan hari lancar semuanya ya. Ini luar biasa penggemarnya Uang Kaget lagi ya. Ini apa namanya, biar katanya sekarang grimis. Grimis. Mereka tetap stay di sini barengan sama kita. Semangat. Tidak memadamkan semangat mereka pasti, okay. Bang, ya. Baik, yang jadi kekhawatiran kita sebenarnya kalau misalnya ada yang dibelangin elektronik nih ya. Aduh. Kalau misalnya hujan kayak gini, kita agak khawatir nih. Soalnya pakai bak itu pasti. Yes, bener. Nah, udah datang nih. Ya, Bang, sini. Kaget lagi. Sini. Terus, bawa. Kita review dikit aja, sebelum kita masukin yang gede-gede ya. Iya. Jadi kalau kita lihat, nggak terlalu banyak yang kita beli. Bener. Karena memang kalau nggak salah nih, cost-nya udah habis buat usaha ke depan ya. Oke. Kita beliin motor baru. Kasih alasan sama saya kenapa milih motor. Juga. Buat keliling. Target apa? Nah, itu boleh. Itu boleh, benar-benar benar. Jadi motornya memang buat usaha, buat keperluan kalau misalnya beli karbit. Dan di sini ada telur segala macam buat kebutuhan sehari-hari ya, bukan buat usaha ya. Ada sembako segala macam buat kebutuhan sehari-hari juga. Tadi udah beli mesin las juga, Abang? Ya, mesin las nanti kita review di sana ya. Oke, okay, siap. Kita butuh itu untuk lihat lagi. Yaudah, kalau gitu turunin aja. Okay. Yuk, langsung masukin. Masukkan. Yeay! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, bola ke depan. Yuk sini. Abang, halo. Sehat ya? Sehat. Neng, cakep. Sehat ya? Sini depannya sayangnya, sayang depan semuanya depannya. Eh, udah kenal sama Jeju ya? Ya, awas kepalanya Bang ya. Nyok, kita ke depan dulu, Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mau ngeliat barang-barangnya, sebenarnya simpel banget hari ini yang mau kita bahas ya. Rasti, Abang David, Abang Ganteng. Iya, Bang Ucul. Ini tadi udah gabung sama keluarga ya? Udah. Maafin kalau Ali kan tadi baru kenal sama bapaknya nih. Iya. Boleh diceritain dikit aja nggak tentang keluarganya? Jadi ini adalah rumah kakek nenek yang berjualan ketupat sayur setiap hari. Kakek nenek sebenarnya udah nggak kuat lagi. Tapi karena perekonomian keluarga sangat kurang, terpaksa kakek nenek di usia setua ini tetap berkeliling jualan ketupat sayur. Padahal ketupat kakinya sayur. Udah sakit, sering jatuh Bang Ali. Ya tadi orang pikir mau jatuh lagi tadi di sini. Ya tadi pas ketemu juga kondisinya lagi ini kesleo kakinya. Kakinya ya? Kenapa masih kerja? Emangnya anak nggak bisa ngasih bapak atau nggak bisa menuhin kebutuhan bapak? Bisa. Nah terus kenapa? Masih kerja kenapa? Pengen punya uang sendiri. Luar biasa. Ini orang tua yang kayak gini langka nih. Betul. Ya, maksudnya apa? Kalau dia kerja, dia akan girohnya akan terus semangat. Yeah. Dan dia nggak mau gantungin diri sama anak-anaknya. Mudah-mudahan jadi berkah ke depannya. Amin. Ya. Amin. Apa aja yang udah dibeli dengan? 15 juta rupiah. Tadi kita udah ngomongin udah beli satu buah motor, ya. Motornya di sini ke sana. Nah ini saya mau tanya STNK, BPKB, entegennya ada, Bapak Bagus? Ada ya? Oh siap. Baik, alhamdulillah. Jadi BPKB sama STNK-nya saya titipin, ya bukan buat gaya-gayaan tapi buat usaha ke depannya. Iya, boleh tepuk tangan yuk. Ibu, ini ada yang berubah nggak dari Bapak?
Ini dia nggak bisa kayaknya, Pak. Kakinya udah goyang. Nih. Bapak duduk sini, Pak. Ya, bismillah. Dah, aman ya. Motornya udah buat kepentingan, nggak ada yang mau bazir. Sekarang di situ tadi juga udah kita lihat ada beras satu karung. Beras sama teman-temannya ini buat kebutuhan sehari-hari ya. Ada telur, ada segala macam. Nah, ada satu yang paling utama, yaitu kita beliin mesin las. Ya, jadi Bapak sebenarnya mau listrik biar portable kemana-mana ya. Neng, ada lagi nggak buat ibunya? Ada, Bang. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada. Coba kita lihat. Jadi Bapak bagus, tolong Bapak. Nah, ini cakep nih. Kita beliin cincin emas. Ada dua, ini buat siapa? Oh, keren. Yang buat ibu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini orang tua. Bener banget, kalau bahagiain bini, orang tua jangan dilupain. Nyok, pasangin dah. Muat. Satu lagi, Bang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang satu lagi buat istri tercinta. Nah. Ibu ke depan, Bu. Ibu mimin ke depan. Itu, Pak. My baby. My baby. Jajan tau, Bang. Oh, jajan apa? Makan sama bapaknya lover nih. Ini chicken, Bang. Fried chicken. Oke. Uang sisa itu di mana? Ada uang sisa sih, Bang. Uangnya sisa 23.000. Ah, cemen deh. Udah lah, Bang. Kasihin aja. Gak bisa ya? Gak bisa. Berarti emang sisa tinggal 20.000. Sah ya? Sah. Yaudah kita masukin kantong. Baik. Alhamdulillah, belalamin. Udah semuanya. Dan artinya yang kita kasih adalah? Gratis. Jadi... Gak dapet. Ah, dapet. Mana? Ini di belakang. Oh, kagak kelihatan sama gua. Aku pikir ini sepedanya dapet tadi dibawa kemana. Baik, kita beliin sepeda baru. Ini sih muat ya, coba Neng cakep ditolong bantuin. Senyumnya sih udah happy ya, senyumnya ya. Baik, semua yang kita kasih adalah gratis. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kesini ngaku-ngaku sebagai tim Uang Kaget Lagi atau dari MSC TV dan minta barang-barang yang udah kita kasih ataupun minta uang alias malak, itu adalah penipuan dan bohong ya, Bang, ya. Iya. Jadi langsung dilapor aja ke RTRW di sini atau langsung lapor polisi karena itu penipuan. Iya. Dan selain itu juga kalau misalnya teman-teman punya target buat Uang Kaget Lagi, bisa diajuin kemana? Ke Instagram @uangkagetlagi.msctv. Ada syarat-syaratnya. Ada. Ada yang udah apa syarat-syaratnya? Apa? Apa? Ini cara siapa nih? Harus sayang istri. Iya, benar istri. Harus sayang anak. Yes. Harus sayang orang tua. Yes. Kagak boleh selingkuh. Kagak boleh ninggalin anak. Ninggalin bini, ninggalin laki, apalagi ninggalin utang. Dan terakhir kalau diajarin nggak boleh ketahuan karena kita adalah real. Baik, alhamdulillah belalamin udah semuanya. Ini rumahnya ini dari sini ke sini yang tinggal berapa orang? Ini 1, semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, ini dia didorong dikit batanya jatuh semua. Iya. Jangan masuk. Eh, tolong jangan masuk.